Bodoh bertapa di gua pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodoh gentleman. Jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila dalam surah juz ke-14 itu ya. Juz 14. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah. Pasti terang benderang. Oh ternyata ketika Muhammad mengaku nabi setelah pulang bertapa, dituduh rupanya orang gila. Ya wajarlah. Masa pulang bertapa jadi kayak gitu? Jadi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru saja kita dengarkan adalah حشر ظل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب tahun 2022 jam 13.00. Saya yang tanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dewa Kutub Dini, tempat tanggal lahir malam 1 April 1973. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya melepas dari segala keyakinan yang menyalahi ajaran agama Islam. مجرد حكمتان بها أمطرت في الخافضين سماؤه بها أمطرت في الخافضين سماؤه. Mas Yermina sampai lupa itu masuk Islam ada tekanan dari mungkin dari istri, dari keluarga, dari teman atau bagaimanapun, atau bagaimana Mas Yermina? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Iya. Datang dari hati dirinya sendiri begitu ya? Iya. Nah, itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dosanya yang lalu itu dihapus. Dosanya yang lalu bagus, dan nanti Mas Yermia ini kembali nol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشؤون. Dua orang yang pertama bernama Rian Reza, yang menarik Rian Reza ya. Tepat tanggal lahir Loksado 6 Desember 2004. Alamat di Loksado. Yang kedua Ronaldo, tempat tanggal lahir Loksado 5 Mei 2004, ya sama-sama 2004, alamat juga di Loksado, sama keluarga lah, sepupuan ya. Kita laksanakan ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Apakah ada yang memaksa untuk memeluk agama Islam? Tidak ada. Atas keinginan sendiri. Kemudian mengucapkan kalimat dua syahadah ini sepengetahuan orang tua? Dua-duanya sama, diketahui oleh orang tua. Baik, kalau demikian, karena ini tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, termasuk dalam agama Islam, maka kemudian mohon hadirin sekalian menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Barakallahu li wa sya'uhu falillahi manil ay mimma shadijtina i'izza ala ahlil hijab jtila.